Sebuah kabar buruk datang menghampiri publik sepak bola Kota Kembang, di mana striker idola baru Boboto, Wander Luiz, mengatakan jika dirinya positif terjangkit virus COVID-19. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, sebuah kabar buruk datang menghampiri publik sepak bola Kota Kembang, di mana striker idola baru Boboto, Wander Luiz, mengatakan jika dirinya positif terjangkit virus COVID-19. Boboto, so I got my corona test back and it's positive. But I feel fine with no symptoms. I'm also following the guidelines. Isolate myself. I would like to thank everyone at the BBC and make continue the testing process and support. Please be careful and stay healthy. I hope everything will be okay when I can start to feel better. Have a good night. Saat ini, mantan pemain Bekamex Ping Duong itu tengah menjalani isolasi mandiri. Publik sepak bola Kota Kembang jelas berharap agar semoga kondisi sang pemain tetap sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun begitu, tim dokter Persib Bandung, Rafi Gani, mengatakan jika segala hal sudah dipersiapkan oleh pihak Pangeran Guru. Jika nantinya ada sesuatu yang terjadi, termasuk perawatan terbaik bagi sang pemain. Oke guys, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki daftar 3 striker yang layak gantikan Wander Luiz di lini depan Persib Bandung. Kira-kira siapa sajakah mereka? Tak perlu lama-lama lagi guys, berikut daftar lengkapnya. Giovanio Santos Silva, Patrick Cruz, Jonathan Reyes. Dari 3 nama di atas, di nomor 1 ada pemain jebolan Santos FC, Giovanio Santos Silva. Pemain kelahiran Ilhadas Flores, Brasil, pada 5 April 1992 itu baru berstatus tanpa klub pada 1 Januari 2019 kemarin.